Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat telah membentuk tim untuk melakukan peninjauan sarana dan prasarana publik serta fasilitas lainnya yang masuk dalam kriteria penilaian Adipura 2022. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat Iqbal Akbarudin mengatakan peninjauan ini untuk memastikan semuanya terawat dengan baik. Sama mengingatkan kita baik dari unsur aparat maupun masyarakat bahwa kesempatan inilah sebagai momen kita untuk mereview dan merefresh kembali hal-hal apa saja yang dapat kita perbuat, sekali lagi bukan hanya untuk memelihara lingkungan tapi untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang ada di sekitar kita. Di Kecamatan Gambir sendiri, lanjut Iqbal, ada 10 titik adipura yang dilakukan peninjauan. Iqbal menjelaskan, Kecamatan Gambir ini merupakan titik sentral di Jakarta Pusat karena terdapat jalan protokol dan sarana serta prasarana yang levelnya internasional.